Zaman saya. Belah aku sih. Makan siang. Ini makan siang. Iya. Bohong. Makan malam. Siang, pulang malamnya belum. Terima kasih Big Boss. Silakan Big Boss, hati-hati bawahnya. Saya sudah cuci tangan. Ini kita lagi di pantai. Enggak, kurang ada yang kata api di pantai. Enggak, ini di warung-warung. Warung? Iya, ya, sumber warak, sumber warak. Oh, sumber warak. Sumbernya warak tuh di sini. Kalau enggak percaya datang ke sini langsung warak. Sumbernya warak. Walaupun enggak jawab apa ini, langsung warak. Misalnya berdoa. Ini cakangku. Kita coba cakangnya ya. Aku belum pernah ke sini sih. Sambal apa sih? Ini sambal bajak. Ini sambal agak bajak. Bajak. Namanya sambal bajak. Sambal bajak itu sambal yang mentahan gitu. Silakan cakangnya, Bos. Cakangku. Cahku berarti anak-anak. Bocah. Kangkung itu yang kangkung. Iya. Berarti bocah sudah tidak kek. Tapi ya bocah. Oke. Boleh kita. Ya. Kalau kebiasaan gitu ya, kalau makan kayak macam ginian tuh yang aku cobain pasti sayurannya dulu, selalapnya. Yang pengen sambalnya dulu. Ini sambal bajaknya ini mantap, boleh dicoba. Sumber warak daerah mana ini? Probolinggo. Enggak. Atau nih? Tadi apa sih? Pakai saji. Ikut masih ikut ke Panjen sih ya? Ikut ke Panjen nggak? Malang. Pakai saji Malang. Kepanjen nggak ya? Kabupatennya Malang. Panjen. Nggak tahu lah. Pokoknya tadi habis sidang di pengadilan negeri Kepanjen, terus pulang ke arah Malang Kota di pagi saat ini mampir di Sumber Warak dan coba sambelnya oke. Bener. Bikin dah awet. Tentang agenda yang menumpuk pada hari yang sama. Nah, begini nih, banyak kita bagi tugas. Bagi tugas, mereka yang sidang, kita yang makan. Kita juga sidang, cuma beda tempat. Makanya lawyer itu nggak bisa kok sendirian. Nggak bisa. Ya, terkait apa sih? Salah satunya terkait hal ini, agenda yang numpuk. Dulu kan pernah dijelasin sama bos di beberapa videonya yang lalu. Gurami bakar. Kalau lauknya gurami bakar, nggak terlalu besar sih, cuma dia gurih, enak, dagingnya enak. Kadang-kadang kan macam-macam ya, gurami itu kan macam-macam ya, tergantung karakternya, sifatnya lah, karakternya. Tergantung pas enggaknya satu, yang kedua ketika di piaranya kan. Pemaran cara miaranya juga ya kan, ngaruh ya cita rasanya. Sekarangnya selalu menang apa enggak? Mengaruh itu. Kamu enak enggak? Bahkan kita menang ya. Ya, nanti kita makan sindaki ya. Malas. Nunggu menang baru makan di sini. Malas banget. Ada aja begitu. Dua minggu terhitung sejak sekarang agendanya putusan. Semoga kita menang. Where are you going? Mau cuci piring. Timun dari mana? Alhamdulillah. Gimana teman-teman?
Mau kenyang. Tidak kenyang. Ya tapi tenang Pak Sandi. Pak Sandi, saya kan habis cuci piring, jadi Pak Sandi bisa makan sepuasnya. Dibayar cuci piring tadi. Enggak bercanda. Ini ada-ada aja kok. Enggak, jam suntik ada-ada aja. Enggak, beneran kok. Hari ini agenda kita udah enggak ada sih ya. Enggak tahu rencana Ibu Bos mau kemana, mau langsung pulang kantor apa Surabaya ada pertemuan apa, enggak tahu. Ibu Bos, aku tuh orangnya enggak suka nanya-nanya. Kalau Ibu Bos cerita ya sudah aku dengerin. Kalau Ibu Bos perintah ya aku dengerin juga. Dengerin. Berarti kalau diperintah didengerin aja. Ya, enggak dilaksanakan. Iya, dilaksanakan. Mungkin karena beliaunya ini Big Boss kali ya, jadi sudahlah. Pengen makan bayi atau dibayari? Bayari. Teman-teman sudah makan belum? Kalau belum cukup makan. Nanti meninggal loh. Kalau nggak makan meninggal loh. Ada beberapa temen yang pengen bahas somasi, pengen bahas fidusia juga, pengen bahas mengenai surat kuasa jual, jadi hubungannya utang piutang, kenapa bisa beralih? Itu ada pertanyaan, tapi kebetulan ya ada juga karena kita. Tapi kalau kita buat video mengenai gaji gitu kok rame ya? Kenapa ya? Ada juga yang tanya, tapi tanya lewat DM. Gaji dari sebagai apa? Sebagai in-house lawyer perusahaan itu berapa bang? Kalau diizinkan, tahu. Ada juga nggak? Variatif sih ya. Nggak, jangan dibahas sini di video selanjutnya. Di video selanjutnya aja ya. Iya. Buat komen selanjutnya. Makan dulu. Keselot. Tapi benar loh, misal kalau dari wajahnya ikan ini ya. Ya al. Ini sebenarnya semasa hidupnya dulu ikan ini semasa hidupnya. Terlalu gembira. Kita tuh sebetulnya pengen banyak bercerita. Jadi ikan. Ingin jadi ikan. Bukan pengalaman kita sebagai lawyer. Ya pertanyaannya kurang antusias gitu. Tapi kembali lagi kemarin ya soal video magang gitu ya. Itu benar itu. Magang adalah belajar, sebetulnya belajar praktek, ilmu praktek, belajar praktek. Jadi bukan masalah gaji. Magang itu persiapan sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenar-benarnya. Jadi macam sekolah gitu lah. Didik tentang prakteknya gimana. Macam dokter praktek kan, macam itu. Gimana cara praktek nah? Tuh dokter. Enggak, dokter kan gitu, praktek dulu dia kan. Maka dia dulu sendiri-sendiri, gitu. Dia siap, dia menguasai ilmu praktek ya. Dia berdiri sendiri, siap terjunnya. Makanya ketika dia bilang, wah gajinya kan enggak, berarti kalau magang itu kan enggak cukup, personalnya buat ini. Ya emang, bukan. Magang itu bukan kerja, misalnya apa ya, bukan itu kan hanya persiapan ya, dilihat hasilnya, kita ya hasilnya gimana gitu ya, kita hasilnya gimana. Jadi seumama saya tanpa magang nggak mungkin saya bisa makan di sini. Astagfirullahaladzim. Nggak gitunya kali maksudnya bebas ini berkat magang yang bisa seperti makan itu di... ya apa nggak terkait soal gaji ada apa nggak penting. Praktek hasilnya seperti ini. Nah itu maksudnya. Udah diajari minta digaji kan? Gimana? Tapi kalau toh ada yang memberi ya kan? Ya alhamdulillah. Beneran, nggak rugi makan siang ini. Ya. Enak, enak bener. Nggak rugi soalnya yang bayarin ya. Big Boss. Jadi mau cuci piring. Cukup sampai di sini dulu. Saya mau cuci piring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.